Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak. Bahkan nikmat yang terbesar pada saat ini yang kita rasakan adalah berjumpanya kita di bulan Ramadan. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan yang dimana ampunan Allah sangat luas di dalamnya. Dan bulan Ramadan, bulan dimana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Kaltara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Di samping dari peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini, ada satu peristiwa yang semestinya harus kita peringati dan ingat. Peristiwa di mana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beserta para sahabatnya. Peristiwa Rasulullah dan para sahabatnya berjumlah 13 orang melawan kaum kafir Quraisy 1000 orang. Peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabatnya mencucurkan darahnya, meneteskan keringat mereka, berjuang melawan kafir Quraisy, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa itu dikenal dengan Perang Badar. Perang Badar pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimenangkan melawan kafir Quraisy pada saat itu. Walhasil Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dari peristiwa Perang Badar ini dapat kita petik hikmah dan pelajaran. Menjadi pertanyaan untuk kita, apa yang telah kita perangi di bulan Ramadan ini? Apa yang telah kita perjuangkan di bulan Ramadan ini? Perjuangan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apakah diri kita ini telah memenangi dalam pertempuran melawan hawa nafsu, ataukah hawa nafsu mengalahkan diri kita? Dari kejadian peristiwa perang yang dilakukan, yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya bisa menjadi motivasi dan dorongan untuk kita agar di bulan Ramadan ini kita sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah yang menjalankan ibadah puasa, menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan, harus bisa mendapatkan pahala-pahala yang ada di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa min siyami ilal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi yang dia dapat hanyalah lapar dan haus.
jangan sampai kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala-pahala yang ada di dalamnya disebabkan kita melakukan hal-hal buruk, disebabkan kita tidak dapat menahan hawa nafsu, amarah dan emosi kita. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu jannah. Puasa adalah tameng. Puasa adalah perisai, benteng. Benteng untuk kita dari segala macam hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Dari hal-hal keburukan, benteng dari kemaksiatan yang akan datang kepada diri kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, fala yalfuthu wa la yajhan. Janganlah kalian berkata kotor ataupun berbuat keburukan, kata Rasulullah. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakun inni sha'im. Apabila seseorang datang kepada kalian mengajak kalian bertengkar atau mengejek-ejek kalian, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya apa? Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlaku sabar. Di bulan Ramadan ini kesabaran kita akan diuji. Di bulan Ramadan ini iman kita akan diuji. Apakah kita dapat menahan hawa nafsu kita, memerangi syahwat kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan buat kita, tempat buat kita, ladang untuk kita beramal soleh, beramal baik, menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, serta menjauhkan diri kita, menahan diri kita dari segala macam kemaksiatan, hawa nafsu, emosi dan amarah lainnya. Mari di sisa dari Ramadan kita ini kita gunakan dengan sebaiknya. Kita tingkatkan semangat-semangat kita, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, kita ramaikan masjid-masjid kita, kita baca Al-Quran kita, kita khatamkan Al-Quran kita, kita tingkatkan solat kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.